Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sehat dan ceria. Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah perkataan KVKVKVK. Okey, murid-murid tahu apa itu KV? KVKVK. Okey, baik, cikgu ulang semula ya. Okey. KVKV adalah suku kata ya, murid-murid. KVK juga adalah suku kata. Murid-murid masih ingat lagi suku kata KVKV dan suku kata KVK? Okey, cikgu terangkan semula. Okey. K ini adalah huruf konsonan, V adalah huruf vokal ya murid-murid. Di mana perkataan KV ini adalah perkataan yang ada huruf konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan ya. Okey. Di sini cikgu bagi satu contoh perkataan KVKVKVK. Okey. Boleh-boleh lihat ya. Ini adalah perkataan zirafah. Okey, ZIZ adalah suku kata KV. Di mana huruf Z adalah huruf konsonan. I adalah huruf vokal. Okey, R, A, Ra adalah suku kata KV. Di mana huruf R adalah huruf konsonan dan huruf A adalah huruf vokal. Dan F, A, H, Fah adalah suku kata KVK. Di mana F ini adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal dan H adalah huruf konsonan. Ya murid-murid. Jadi di sini pada papan putih ini semua adalah perkataan KVKVKVK. Okey, cikgu harap murid-murid faham ya. Apa itu perkataan KVKVKVK? Okeylah murid-murid. Seterusnya, cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu menyebut gambar-gambar yang ada di sini, ya? Okey, lihat gambar yang pertama. Ikut cikgu sebut ya murid-murid. Zirafah. Zirafah. Okey, gambar yang kedua. Belatuk. Belatuk. Ha, ini burung belatuk ya murid-murid. Okey, yang ketiga. Kerepek. Kerepek. Ha, ini gambar kerepek ya murid-murid. Ada kerepek ikan, kerepek ubi ya. Okey, seterusnya. Ketupat. Ketupat. Ha, ini gambar ketupat ya murid-murid. Selalunya ketupat ni kita makan pada waktu hari raya ya. Okey, seterusnya ni adalah gambar karipap. Karipap, kuih karipap. Murid-murid mesti suka makan kuih karipap. Kan? Okey, seterusnya. Ini adalah keledek. Keledek. Ubi keledek ya murid-murid. Kita boleh buat krepek ya. Okey, seterusnya ini adalah gambar kelawar. Kelawar. Kelawar biasanya selalu suka keluar waktu malam. Ya, murid-murid. Okey, seterusnya ini gambar kelicap. Kelicap. Ini burung kelicap ya, murid-murid. Okey, akhir sekali ini adalah gambar vitamin. Vitamin. Vitamin ni bagus ya murid-murid makan sebab boleh menyihatkan tubuh badan kita ya. Okey, baiklah seterusnya cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu menyebut perkataan KVKVKVK. Ya.
Okey, baik. Perkataan pertama. Ikut cikgu ya, murid-murid sebut. Zirafah. Zirafah. Yang kedua. Belatuk. Belatuk. Okey, seterusnya. Kerepek. Kerepek. Okey, seterusnya. Ketupat. Ketupat. Okey, seterusnya. Karipap. Karipap. Okey, seterusnya. Keledek. Keledek. Okey, seterusnya. Kelawar. Kelawar. Okey, seterusnya. Kelicap. Kelicap. Okey, yang akhir sekali. Vitamin. Vitamin. Okey, seterusnya cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu mengeja perkataan KB, 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 K ini ya. Okey, dah sedia? Kita mulakan. Okey, ikut cikgu ya mengeja ya murid-murid. Yang pertama, Z-I-Z-R-A-F-A-H, Fah. Zirafah. Z-I-Z-R-A-F-A-H, Fah. Zirafah. Yang kedua, B-E-B-L-A-T-U-K-T-O-K. Belatuk. B-E-B-L-A-T-U-K-T-O-K. Belatuk. Okey, seterusnya. K-E-K-R-E-R-P-E-K-P-E-K. Kerepek. K-E-K-R-E-R-P-E-K-P-E-K. Kerepek. Okey, seterusnya. K-I-K-T-U-T-U-P-A-T-P-A-T. Ketupat. K-I-K-T-U-T-U-P-A-T-P-A-T. Ketupat. Okey, seterusnya. K-E-K-R-I-R-P-A-P-P-A-T. Karipak. K-E-K-R-I-R-P-A-P-P-A-T. Karipap. Okey, seterusnya. K-I-K-L-I-L-E-D-I-K-D-E-K. Keledek. K-I-K-L-I-L-E-D-I-K-D-E-K. Keledek. Okey, seterusnya. K-I-K-L-E-L-A-W-A-R-W-A-R. Kelawar. K-I-K-L-E-L-A-W-A-R-W-A-R. Kelawar. Okey, seterusnya. K-I-K-L-I-L-C-A-P-C-A-P. Kelicap. K-I-K-L-I-L-C-A-P-C-A-P. Kelicap. Okey, akhir sekali. V-I-V-T-A-T-A-M-I-N. Min. Vitamin. V-I-V-T-A-T-A-M-I-N. Min. Vitamin. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat menyebut perkataan KB, 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 K ini dengan betul. Dan cikgu juga berharap murid-murid dapat mengeja perkataan KB, 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 K ini dengan betul dan lancar. Baiklah, selamat belajar. Jumpa lagi.